Ya, pesannya adalah bagaimana Islam memandang, mengatur perbedaan pendapat tersebut. Kita simak tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz Azhari Nasution yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sehat Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, terima kasih atas waktunya pagi ini. Silakan Ustadz, mungkin perlu kita dengarkan dulu nih apa pesan yang bisa disampaikan buat masyarakat terkait tema kita pagi ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV One yang mudah-mudahan sehat walafiat di mana saja berada. Perbedaan itu adalah sesuatu yang niscaya dalam keberagamaan. Salah satu karakter dalam Islam itu dia punya dua dimensi. Ada yang disebut dengan as-sawabit, sesuatu yang sudah paten, sesuatu yang sudah baku, yang tidak mungkin berubah lagi, sudah ada pakemnya, rigid. Ini biasanya terkait dengan akidah, dengan hal-hal yang major dalam Islam, siapa Tuhan kita, siapa penutup Nabi kita, itu tidak bisa berubah dari dulu sampai sekarang. Tapi ada yang al-mutaghayyirat. Dia punya karakter yang tidak rigid, dinamis, elastis. Ini biasanya sesuatu yang terkait dengan furu', subordinat, cabang dari pemahaman keberagamaan kita. Hal-hal yang bersifat fikih, hal-hal yang bersifat ritual keagamaan. Ini banyak sekali perbedaan pendapatnya. Dan itu sesuatu yang diperbolehkan. Misalnya terkait ritual menjalankan ibadah puasa. Saya kasih contoh. Itu dalam diskusi fikih misalnya bagaimana hukum orang sikat gigi, ya kan? Kan ada hadis la khuluf famis saim athyab indallah min rihil misk. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih disenangi sama Allah daripada harumnya kestut. Saya ingin gambarkan sumber hukumnya sama, tapi logika hukumnya menuai perbedaan. Menurut Imam Syafi'i, Allah memuji bau harum, Allah memuji bau mulut orang dengan aktivitas puasa. Artinya, dalam logika hukum Imam Syafi'i, yang membuat orang itu dipuji karena dia berpuasa, meskipun dia punya bau mulut. Sehingga yang membuat orang itu dipuji adalah bau mulutnya dia ketika berpuasa. Sehingga makruh hukumnya bersiwak lebih-lebih ketika masuk waktu siang hari sebenarnya. Tapi menurut Syekh Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam, memakai sumber hukum yang sama tadi, hadisnya sama tapi logika hukumnya berbeda. Kata beliau, bau aja dipuji sama Allah, apalagi wangi. Jadi dia menggunakan kias aulawi. Jadi baunya aja dipuji sama Tuhan, apalagi wangi. Kalau begitu boleh gak sikat gigi? Boleh banget, karena membuat makin wangi. Makin wangi makin dipuji, bau aja dipuji. Jadi kira-kira seperti itu contoh perbedaan pendapat. Nah itu sesuatu yang boleh saja. Sesuatu yang bahkan itu menjadi karakter kayanya pemahaman agama Islam. Kayanya pemahaman agama Islam. Disinilah letak perbedaan itu rahmat. Bahwa kita bisa memilih, kita bisa mengambil mana yang cocok dengan kita, bukan untuk hanya mengambil yang mudah. Karena satu yang perlu kita garis bawahi, Islam itu tidak bisa lepas pada ruang dan waktu. Boleh jadi pendapat-pendapat yang banyak itu bisa kita sesuaikan di mana tempat kita berada. Di mana tempat kita berada. Ini saya kira penting kalau kita memahami realitas adanya perbedaan pemahaman agama dalam Islam, agar kemudian kita lebih menerima
menjadikan ini sebagai apa namanya, sebagai media kita untuk saling belajar dan lain-lain. Saya kira itu, Mbak. Baik, Pak Ustadz, nanti mungkin boleh juga ditanggapi pertanyaan dari saya ya, Fi ya. Saya juga ada pertanyaan. Iya, mengenai memang perbedaan di dalam Islam itu kan ada yang tadi dikatakan ada yang rigid dan juga tidak rigid begitu ya. Tapi menyikapi di kehidupan sekarang nampaknya banyak hal kecil aja memicu perbedaan pendapat dan akhirnya memicu konflik. Harusnya menyikapinya seperti apa, Pak Ustadz? Tapi nanti disambung lagi ya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami, Apa Kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.